Islam. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani. Wassalatu wassalamu ala afdali rusulih adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bi nashri dini wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ikhwati wa akhwati azanallahu iyyakum ajma'in. Insyaallah ya mungkin kan kula dari alastariyaki sisa dari wirid-wirid di siang hari. Sehingga di majumlah ketok ampun kita bahas kelok tadi. Berarti semakin dari nomor 4 sampai nomor ketok. Al-wiridur rabi'. Wiritan saya nomor 4. Ma bainaz zawal ilal farawi min salatiz zuhri. Salastarena talikera areh tergelincir matahari sampai salastarena salat zuhur. Wa huwa aqsaru awradin nahar wa afdaluha. Ban baja kak dintoh, bekto kak dintoh, paling pendean wirid-wiritan dengan siang areh, tapi paling afdol, paling utama. Fayambaghi lahu fi hadzal waqt idza adzana al muadzin an yujibahu bimisli qawlihi. Maka selayaknya ebok tokak dinto mana bi ampon muadzin mengadzan, maka kutu ijawab ben orang yang semerang adzan kak dinto bimisli qawlihi pada ben apa yang diucapkan oleh muadzin. Summa yusalli summa yaqumu fa yusalli arba'a raka'atin. Terus as-salat wa raka'at salat sunnah. Dalam hal kadin to para bu masalah sunat qobliyah ke adzuhri ento pada dua pendapat ulama, karena pada dua riwayat yang ditafsirkan berbeda sareng ulama. Oke. Nah, bahwasanya pada riwayat munyan sakak dintoh ada bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwaba as-sama'i tuftah ila zawali syamsi. Pintu-pintu langit yang telah dibuka sampai tergelincirnya matahari. Fala turtaju benta itu top hatta yusalla az-zuhr sampai didirikan salat zuhur. Fa uhibbu an yus adali fiha khairun. Maka sengko teroh dia bunuh Rasulullah seneng sengko lamun waktu itu nam diangkat kebaikan untukku yang kak kalangi. Riwayat selain berdiri riwayat sekadintoh dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, ada bu Abdullah bin Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu. Asolat fa rakaat setelah tergelintirnya matahari. Qoblat zuhri sebelum zuhur. Wa qala adabu Nabi alaihi salatu wasalam innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Saat itu pintu-pintu langit dibuka. Wa uhibbu an yas'adali fiha amalun soleh. Sengkok teroh. Bajenajiri sengkok teroh. Mungku angkok sengkok tibi. Naik ke langit amal soleh. Itu riwayat. Le, pak rokaat ka'adin to para rabu. Napa pak rokaat obliatat duhri. Selakar sunnah mu'akkadah. Napa pak rokaat selain. Berdua pendapat ulama. Berdua syadubuaki. Di antaranya Imam Al-Mubarak Furi. Termasuk juga Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Sepak rokaat ka'adin to benni obliatat duhri. Berarti mana bi jumlah lagi sarang qoblat duhri bisa berung rakaat. Itu tergelincir matahari, salat rakaat, salam rakaat salam. Nah kan toh penafsiran pertama. Syekh nomor 2 pendapat kedua, cek pak rakaat ka din toh qobliyat duhri. Silakan pak rakaat kan itu. Seneng riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Oke. Kan toh makna dari hadis ka din toh saya sebut qobliyah apa rakaat sebelum zuhur.
wa yustahabbu an yutilahunna, dianjurkan supaya panjang sholatnya, memanjangkan sholat separuh rakaat tadi toh. Fa inna abwaabas samaa'i tuftah hina idzin, ya toh. Ya Ibnu Imam Ibnu Qudamah. Tsumma yusalli adz-dzuhra, kemudian sholat zuhur, wa sunanaha, ban sunnah-sunnah ipon. Tsumma yataqawwa'u ba'daha bi arba'in. Lastari sholat zuhur, as-sholat sunnah taqawwu' 4 rakaat. Pada dua riwayat masalah qobliyah sebelum ba'da zuhur kan toh. Pada riwayat Syed Ibnu Umar radhiyallahu anhu kan toh 4 rakaat sebelum zuhur. Pas dari Abdullah bin Umar juga 2 rakaat lasaran zuhur. Bercukan riwayat yang lain, Nabi SAW kata as-salat 4 rakaat ba'diyata zuhri. Kenging pada pas saya angkat kita kerjakan. Contoh berkenaan dengan wirid nomor 4. Al-wiridul khamis nomor 5. Ma ba'da zalika ila salatil 'ashr. Lestaren alaksana si sholat duhur sampai bejana sholat asar. Yustahabu lahu fi hadal waqti al-ishtighalu bil-zikri was-salati wa fununil khair. Dianjurkan baginya pada waktu-waktu ini untuk menyibukkan diri kalaban zikir. Was-salati. Makna apa namanya apa? Wassalati bina bisa dekik contoh solat qabla tadur al-asr pada cukran sama serta mu'akkadah niki wa fununil khair dan semua kegiatan-kegiatan kebaikan wa min afdalil a'mali dan paling kekusah di antara paling kekusah kelakuan amalan ini kali itu intidharus sholati ba'das sholat, menunggu sholat okay, untuk sholat berikutnya. Contoh mana intidharus sholat ba'das sholati. Pada setengah hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah ajabu ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Mawa ndak ben kepin kok kabala kaban hal-hal saya bisa menghapus dosa-dosa ini kesalahan-kesalahan kini. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan bisa mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, inki kan Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'ala al-makarih, menyempurna wudu pada waktu-waktu yang tidak disuka oleh seseorang. Mutul telepon, telop semua kan sengka segala wudu. Nah kan itu justru fadilahnya kayaknya lebih banyak. Isbaghul wudu, menyempurna wudu waktu hal pada waktu yang tidak disuka. Wa kasratul khutwa ila al masajid, banyak melangkah menuju masjid untuk salat jamaah. Terus contoh terakhir dalil epon syahid epon wantidarus salati ba'das salati fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat, menunggu salat untuk salat berikutnya, ada yang tak salat salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, itulah ar-ribat kan toh. Pada ada ben orang tentara ajaga wilayahnya dari masuk musuh-musuh kan toh ar-ribat telepon ar-ribat okay. Al-Imam Al-Qari dalam kitab Mirqatul Masabi adabu makna intidarus shalah ba'da shalah qadim toh, adan te lasana salat, adan te untuk salat berikutnya. Apa itu mau salat sendirian atau salat berjamaah? Jelas ya, afdal berjamaah. Tidak ada ente. Lasan dur, ada ente sholat asar. Dari asar, ada ente sholat maghrib. Mana epon ketimbang apa? Epon Imam Al-Mubarak Furi, Al-Imam Al-Qari. Ini kita tahu. Ini kak din toh. Atena kak din toh. Teka. Nah, mu'allak. Akan tong ke masjid. Ini kak. Ini. Berada dua hal. Bisa menunggu masjid, ada ente masjid. Mana bila karena tidak kalah, ada ente masjid. Badal asar sampai maghrib, badal maghrib sampai isya. Niki bisa juga ada teh compo iPhone, bisa juga sambil bekerja tapi atena muallakun bil masajid yang tersalah setong tujuh se di bawah naungan arsullah, di bawah naungan singgasana Allah, wa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, orang se ka di ma atena ka din toh terus muallak akan tong ke masjid
Contoh makna dari hadis takdim tok. Para pemuljah, kita lanjutkan al-wiridus sadis. Saya nomor 6. Idza dakhala waqtul 'ashri ila an tasfarra asy-syamsu. Oke, ketika masuk bagian asar. Oke. Masuk bagian asar sampai menguning matahari. Rof-rof are kan toh sebelumnya terbenam matahari. Wa laisa fi hadzal waqti shalatun siwa arba'i raka'atin bainal adzanain. Lestarena adzan asar, masuk bagian asar, tada salat sunat kecuali pak rakaat sebelum melaksanakan salat. Iki, sebelum melaksanakan salat. Oh, masa kun pak rakaat? Bisa, mungkin ketika masuk masjid at-tahiyatul masjid ada tak apa-apa ingin. Iki maren asar tahiyatul masjid, terus salat qobliyah. Iki. Sapana pak rakaat qobliyatul asr. Iki. Qobliyatul asr ka dinto pada setong hadis. Niki, tapi tak termasuk solat semuakad lagi. Mana bisa semuakad? Tunggu perlu jelas akhir. Malaya jelas. Jadi berdasarkan hadis-hadis sesohi, solat-solat rawatib semuakad dah tak adin toh. Niki, selalu dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak adin toh. Dua rakaat sebelum subuh, pak rakaat sebelum zuhur, dua rakaat lasarena zuhur. Dua rakaat ba'dal maghrib, dua rakaat ba'dal isya. Entah kan? Jadi dua tambah empat enam, enam tambah dua berapa? Dua pada duhri, okay. Empat dua sebelum subuh, empat sebelum nasar, enam dua ba'dal duhri. Kan tak belu? Tambah boleh dua rakaat, dua rakaat. Dua rakaat bal maghrib, dua rakaat ba'dal isya, berarti 12 rakaat. Nabi muntut tu 12. Madi muntut tu 10. Orang sebelum duhur kan toh. Sepa rakaat pasti dua rakaat saos. Kan toh semua kada. Le salainya ka din toh. Kan toh minal mustahabbat. Bani tamasuk bani minal muakkadat ya bunuh ulama. Bila kan toh? Sabuluna asar kan toh. Saya dua rakaat atau bapak rakaat. Sebelumnya maghrib, sebelumnya isya. Kali itu wairul muakkadat, tak muakkadat. Ini lah tak masuk kan toh. Bari satu hadis amunya sangat adin toh. Jabu Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah bakal abri rahmat de orang sea salat sebelumnya asar pak rakaat. Ini kan toh dalil repot. Minal mustahabbat. Terus summa fardil asri, salat asar si fardu. Summa yatashaghal bil aqsamil arba'ah allati sabaqa dzikruha fil wiridil awal. So, empat kata. Empat hal saya sebut tadi kata. Sibuk. Iki kata doa, azzikir, qiraatul Quran, terus at-tafakkur atau al-fikru. Al-fikr tafakkur, kermikir mungkin. Wal afdal fihi tilawatul qur'ani bitatabbur wattafahum. Paling bagus bajana ka din toh kibadal asar ngoto maos qur'an kalaban tatabbur. Nah, memahami artinya, memahami kenapa makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Terus mungkin saya terakhir al-wirdus sabi entos nomor beto min istirari syamsi ila an taghrub. Ampun mulai kenapa menguning matahari sampai menjelang terbenamnya matahari. Wa huwa waqtun syarifun, waktu itu adalah waktu yang mulia. Qala al-Hasanul Basri rahimahullahu taala kanu ashadda ta'ziman lil 'ashiyyi min awwalin nahar. Syaikhul Hasan Basri, banyak ulama-ulama kadin toh lebih amul jaki baja sore kali toh laksana asar sampai menjelang terbenamnya matahari katempel pagi hari awalun nahar. Fa yustahabu fi hadzal waqt at tasbihu wal istighfaru khosatan,
maka dianjurkan mah banyak ibu tuh kadin toh banyak tasbih ben istighfar wa bil mauribi tantahi auradun nahar. Dan setelah tiba bajana maghrib, waktu maghrib selesailah wiridan-wiridan di siang hari. Fayambaghi an yulahidzal 'abdu ahwalahu wa yuhasiba nafsahu. Pada saat itu selayaknya seorang hamba akik-kikik kabadanah tong mintong muhasabah aban tibi. Faqadin qadat min tariqihi marhalatun. Karena sudah berlalu dari jalan yang dia lalui beberapa jarak, satu jarak sudah ampun engki. Wal ya'lam annal umrah ayyamun tanqadi jumlatuha binqidai ahadiha. Dan hendaklah dia tahu, mengetahui bahwasanya umur itu akan berkurang dari jumlahnya sekian, berkurang satuan-satuannya, terus lepas satuan-satuannya. Tentu sareng Allah umur sabidat, nah semakin ke umur 40 terus berkurang sampai de umur sabidat. Kan makna dari tangqadi jumlatuha binqidai ahadiha. Ingki. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innama anta ayyamun saungkuna banaria adalah hari-hari. Idza madha yaumuka madha ba'duka. Kalau sudah berlalu harimu, maka berarti sudah berlalu sebagian darimu. Terus berkurang. Wa wal yatafakkar hal sawa yaumahu amsahu. Seorang hamba hendaklah berpikir, apakah hari ini sama dengan hari kemarin? Ini sejelas setiap kita mengharap hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin. Kan ada ungkapan Kak Dinto, ungkapan mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabih. Kan ada benih hadis ini, malah benda saya ngocakin nggak tahu hadis palsu. Benda saya mau nyin Kak Dinto, manis awa yaumahu fahuwa maubunun. Sapa-sapa orang saya ari sapiyah hari Jumat atau sampai dekik sore hari Jumat pada ben beeri hari Kamis bahwa mau bunun maka orang gila ada tertipu. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa-siapa orang yang hari Sabtu hari Jumat ke mangkir lebih coba dari beeri maka orang gila lak terlaknat. Nah, contoh hadis palsu ini hadis sekedar ungkapan di saus. Oke. Sejelas kita mengharap setiap hari lebih bagus dari hari kemarin. Ada Bu Ibnu Qudamah, fa in ra'a annahu qad tawaffara 'alal khair fi naharihi. Sapa-sapa orang sikik-kiki aban ternyata hari itu pada siang harinya sampai sore capek dari pagi sampai sore pada kiki-kiki sampai sore itu ternyata ampun banyak melakukan kebaikan, fal yashkur Allah taala. Maka syukur da Allah subhanahu wa ta'ala ala taufiq karena ampun eparing taufiq syar Allah ta'ala. Wa inta fa inta kunil ukhra, tapi lamun hari ini lebih cuba ketimbang beri, fal yatub wal ya'zim ala talafi ma sabaqa minat tafriti fil lain. Maka hendalah dibertaubat ban kotu mabada azimah pangkat roh dalam aban kangkui metepak mefokus atas kelalaiannya itu dengan cara apa? Bertaubat fil laili waktu malam. Tiba dewa jenah waktu malam terus taubat kan depan Rabu karena kelalaiannya di siang hari. Fa innal hasanati yudhibna sayyiat, karena kefokusan ya karena bika bisa menghapus kecubaan. Wal yashkurillaha ta'ala ala sihati jismi, asyukur ka Allah atas kesehatan badannya. Wa baqa'i baqiyatin min umrin yumkinu fiha istidraku taksir. Bersyukur juga atas sisa-sisa dari umurnya. Yumkinu fiha, di mana dalam sisa-sisa umur tersebut
dia bisa menututi, memperbaiki kelalaian dia. Istidraku taksir. Wa qad kana jama'atun minas salaf. Ya pun ibn Qudamah. Banyak orang-orang yang salaf kata para abu. Yastahibbuna an la yanqadiya yawmun illa an sadaqatin. Tidak berlalu setiap harinya kecuali mereka itu banyak sedekah. Jadi sore hari banyak sedekah. Sebelum berlalu satu hari sedekah. Kita coba nunggu dalam. Wa yajtahiduna fima amkana min kulli khairin. Dan mereka para salaf berijtihad ongku-ongku giat mereka untuk melakukan segala macam kebaikan sebisa mungkin di sore hari sebelum menutup harinya. Sekarang itu lasar yang pun auradun nahar, wirid-wirid nahar, dan salah itu pada zikru auradil lail, wirid-wirid waktu malam hari, dan jumlah pun sebanyak 6. 6 wirid kan itu, 6 wirid dan wiridan. Maksudnya pun 6 wadifah. Sekarang itu para abu, pengajian dari makan, matur sekalang kau, mohon maaf, kira-kira kita akhiri liqa kelaban kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.